Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Jody Way Channel. Nah, pada kali ini saya sedang berada di Cicuruk, pertigaan tol Bocimi. Nah, ini habis melakukan perjalanan dari Citerep ke sini naik bis Medal Jaya. Nah, ini saya nggak sendiri, saya bareng Om Buser. Nah, ini yang punya channel Bus Sukabumi Bogor. Nah, subscribe juga channelnya Om Buser, Bus Sukabumi Bogor. Oke, nah di sini mau melakukan perjalanan sedapatnya nanti yang ngetol ya, diutamakan yang ngetol karena ini udah sore juga. Dan biasanya bis yang jurusan laut atau bus pelabuhan Ratu Bogor itu lewat tol Bocimi sini. Tadi juga ketemu Medal Jaya yang Sukabumi Depok juga ngetol juga sih, tapi biasanya padahal enggak, ini tumbenan ngetol. Kalau bis laut itu ngetol, kalau bis Sukabumi Jakarta itu biasanya enggak ngetol, lewat arteri nanti masuk di sana ya, di Ciawi sana. Jadi sebelum perempatan Ciawi itu belok kiri menuju tol samping pul Gumarang Jaya. Nah, ini ya situasi lalu lintas di sini ya cukup ramai lancar. Nah, saya nggak melanjutkan perjalanan ke Sukabumi karena estimasi waktunya mengerikan ya, pertimbangan waktu dan nantinya nggak bisa pulang dari sana. Jadi harus di sini saja ya. Kalau semisal sampai Cibadak pun juga susah juga. Karena ya, ini kan batas, ini batasnya ya Om ya, Bocimi ini batasnya di sini kan? Apa exit Cigombong? Exit Cigombong ya ini ya. Seksi 1. Oh iya iya. Nanti berarti ini masih proyek sampai sana ya? Sampai Cibadak, Karangtengah, Sukabumi. Oh iya iya. Jadi tolnya belum jadi, ini mentoknya di sini ya. Nah, nanti karena di sana arteri dan jalannya itu sempit kanan kiri pabrik, jadi kita di sini aja ya. Kalau pagi tadi sih sampai Sukabumi pasti. Ya, saya pasti sampai Sukabumi. Tapi ini karena udah kesorean, dari Citerep juga tadi jam sekitar 2:30 jam 3-an ya. Jadi turun sini aja. Oke, nanti kita lagi nunggu bis dulu sambil nih ngopi. Ngopi nih di sini. Nah, di sini juga ada perlintasan kereta api atau sepur. Di sini itu jurusan mana, Om? Di sini. Sukabumi Bogor. Sukabumi Bogor ya. Ah ya. Petak Cicuruk Cigombong ini double track, udah double track, jadi ya keretanya juga rutin jalan juga di sini ya. Oke, kita ngopi dulu di sini sambil nunggu bis. Nantikan perjalanannya terus, jangan di skip. Subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi juga. Nah, iya, itu laut tuh. Ini ada MGI AC ya. Laut, jurusan laut. Dari laut ke Bogor. Nah, itu ngetol tuh. Oke, kita naik ini. Nah, mantap.
kan. Nah, ini kita udah sampai di Terminal Baranang Siang Bogor, Terminal Kenangan. Ya, ini akhirnya bisa kesini lagi setelah bertahun-tahun lamanya lihat Temung Tirtonadi terus. Tirtonadi terus. Iya. Ini bis-bis kenanganku Miniarta. Nah, ini bisnya ya, belum kita review. Ini RS apa? Ecoline. Nah, Ecoline. Sebelum tutup, RS ini terakhir buat bis ini ya, ini Ecoline. Ya, seri terakhir ya. Ini ya, dengan nopol F7543 KIA. Kode MC1767. Info dari Om Buser ini MC berarti MGI AC, 17 itu tahunnya 2017 dan 67 itu nomor urutnya ya. Ya, bukan begitu Om? Ya. Ini ya. Ini kita lihat belakangnya. Nah, di sini wah, Miniarta ya. Bis-bis kenanganku ini. Pusaka Miniarta. Nah, ini ya. F7543 KIA MC1767. Nah, di depan kita juga ada bis Garut Bogor sama Pelabuhan Ratu Bogor juga. Ini yang Laksana Turista ME1129. Oh, ini malah 11, ini tahun 2011, berarti bodian. Ini berarti sasis lawas bodian baru ya. MGI ekonomi, dulu kan ada MGI ekonomi. Iya, ekonomi. Nah, sekarang semua dibikin atas semua. Oh iya ya. Oh, berarti ini sama ini malah muda ini. Mudan ini. Ya. Ini bekas ekonomi dibodi lagi, angkat bodi jadi AC ini. Turista dilaksana ya. Oh, ini CM itu unit kemungkinan ya X City Miles ya. CM kodenya CM itu 2019. Ini RK8 R260 2019, nomor urut ke 09, CM itu X City Miles berarti ya. Ini juga banyak pasukan Miniarta, ternyata masih banyak banget di sini ya, dan banyak juga yang terparkir di sini perpal ya. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you enak.